Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Poimi Review, Review, Review. All right, guys. It's been I don't know how many weeks, but today things got finally like can make a content again. So this one is about everything is all about review. Selamat datang di channel Poimi Review, 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 dan ketemu lagi bersama saya si Empo. Dan maaf nih, ya. Pagi-pagi selalu begini suaranya habis ya. Habisnya malamnya nyanyi sih. Ya, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan Poimi mau nge-review lagi nih satu produk. Apaan sih, Bo? Gede amat ya. Ini agak besar banget. From packaging, I think like it's fine. Karena ini barang mudah pecah, kalau jatuh bisa pecah ya. Dan mau tahu apakah sih ini sebenarnya, kita bongkar dulu. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa kasih 5 star to Lazada ya. 5 star to Lazada, semakin cepat pengirimannya. Produknya juga oke, banyak promo dan murah ya. Nah, ini contoh nih guys. Walaupun gini tapi tetap ini masih aman ya packaging-nya. Karena ada bubble wrap-nya. Kemudian di apa namanya? Dibungkus dengan rapi ya. Oops. Agak alot nih, ini karena agak tebel ya. Apalagi kalau Simpo udah review, pasti review barang yang baru dong. Nggak mungkin pulang barang gitu. Nah guys, jadi kita mau lihat dulu ini apaan sih. Aku kebetulan nggak punya online shop, jadi aku selalu ini aku buang, kadang-kadang aku simpen guys. Buat next kalau pas pindahan ya, supaya kita punya sesuatu. Nah. Oh, apa ini guys? Ini make up case ya. Jadi kayak kita biasanya tuh, tahu nggak sih? Tuh lihat Simpo ya, kalau udah namanya cewek tuh barang-barangnya suka berantakan, ada di sini, ada di sana gitu kan, banyak banget di sini. Nah ini sangat tidak rapi banget guys. Jadi aku memutuskan untuk beli ya. Kalau make up aku kemarin aku udah beli tas tuh yang lagi happening ya, yang lagi happening di sosmed. Nah untuk kali ini aku mau membuktiin beli yang ini guys. Nah ini perbedaannya kalau teman-teman beli di Instagram ataupun di Facebook itu harganya lebih mahal guys. Nah apalagi kalau biaya COD. Nah saya nggak tahu ya kenapa itu COD bisa mahal banget. Biasanya itu ada di, tambahan harga sekitar 15.000 ke atas ya, sampai dengan 20.000 untuk biaya hanya COD saja. Tapi kalau kita transfer biasanya kita suka was-was karena ya jujur saja guys, kalau kita beli barang online itu biasanya suka banget ada all shop yang nipu-tipu gitu kan. Aku udah beberapa ya, mungkin ada 3 kali atau berapa kali aku udah kena tipu, mulai dari 3 juta ratusan ribu intinya aja. Jadi ya emang sih jadi kayak mencari apa ya, kayak membeli kucing dalam karung. Tapi bagi saya membeli online itu lebih aman, lebih mudah. Tapi kalau di Lazada sama Shopee insya Allah semuanya aman karena produk-produk tersebut udah daftarkan secara resmi gitu di All Shop Lazada dan juga Shopee gitu. Nah, kebetulan guys saya suka banget beli di Lazada karena pengiriman cepat dan juga barang-barang juga oke punya gitu. Nah oke, kita langsung buka aja. Ini seperti ini guys. Oke, sorry. Oops, aku buka yang kali ini. Oke guys, ini lihat isinya. Cantik. Nah guys, jadi ada tempat seperti ini guys. Nanti kita bisa susun, bisa taruh barang-barang ya. Ini lihat, ada cukup space buat kalian taruh lipstick, taruh perabotan yang lain. Mungkin bisa juga dipakai untuk kontainer penyimpanan seperti kalung atau aksesoris lain ya. Jadi ini murah banget. Kalau di toko gitu kan
Ini emang sih kita nggak bisa lihat langsung barangnya, tapi setelah review kan pasti kita tahu ya. Sebelum kita membeli biasanya kita lihat dulu review dari shop tersebut udah bagus atau belum. Nah, ini dengan harga cukup 81.000. Jadi 80.900 sudah termasuk ongkir, guys. Nah, ini ongkirnya saya kirim ke Bali. Okay, guys. Nah, ini jadi saya mau taruh dulu perabotan saya ini, guys, yang berantakan seperti ini nih, yang berantakan banget ini ya. Jadi nanti kita akan lihat tuh, guys, bagaimana rapinya ya. Nah, oke, guys, ini kita sudah rapiin, jadi bisa dilihat tempatnya cukup bagus. Benar-benar tertata rapi ya, dari mulai lipstick, ada peralatan untuk brush, makeup, lotion, kemudian untuk cleanser, parfum, serum, kemudian ada macam-macam yang penting ya. Terus di sini kita ya, bisa taruh bedak, bronzer, eyeshadow dan segala macam, juga ada shimmer juga. Nah, di sini kita taruh peralatan lain seperti beauty blender, ada juga bulu mata dan juga ya wanita suka cukur-cukur. Kemudian nah, seperti saya bilang, di sini bisa juga ditaruh aksesori seperti kalung ya. Jadi bisa kita taruh di sini, jadi supaya kelihatan rapi gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tadi ya, ini benar-benar rekomend ya. Harga murah tapi nggak KW-KW, guys. Ini termasuk tebel ya, bahannya lumayan tebel, kemudian ini bagus banget. Terus lihat teman-teman juga bisa ya menata. Kini semuanya kita beli online ya. Jadi kayak pernik seperti anting gitu kita bisa cantolin seperti ini, maklum kita kos-kosan, guys. Jadi emang benar-benar harus ditata dengan rapi ya, supaya tempat kita menjadi luas, kelihatan bersih dan juga tentunya nyaman bagi kita ya. Yang penting tidak harus mewah tapi bersih dan juga nyaman, tertata dengan rapi tentunya. Okay, guys, well, actually, this is really useful because this product is really good. I mean, like very cheap, but it's not really. This one is thick, and also you can put and organize so many things over there, like look, your cleanser, perfume, body lotion, and you get setting spray for makeup, all the cleanser, all the lipstick are there, and this is all the brush and everything's over here, and you got a foundation and also face primer and also serum over here. You get everything over there, and you get something like loose powder, compact powder, shimmer, bronzer, or eyeshadow even over there. And the second one, you can put so many stuff over there. And then you can also put your nickels and everything. But you can organize everything, I mean, like more tidy than before, right? Okay, everyone, thank you so much for watching my YouTube channel. If you feel like you're gonna like it and you would like, please more support my YouTube channel. Don't forget to give your thumbs, like, comment, share. And if you're not subscribed yet, please subscribe my YouTube channel on Limpo Ime Review. Buat teman-teman, terima kasih sekali. Semoga menginspirasi. Dan di masa pandemi, jangan lupa kita selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan juga keluar pakai masker ya. Jauhi tempat-tempat ramai apabila Anda tidak ada kepentingan. Dan juga selalu kesehatan. Salam sehat selalu. Jangan lupa bagi kalian jempolnya ya. Like, comment, share, and subscribe. Yang belum, terima kasih sudah menonton. Semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk lebih ya, kreatif lagi dan juga smart buyer. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Ciao.